Takdir yang mempertemukan, takdir yang juga memisahkan. Kalimat ini cocok menggambarkan kisah cinta para artis senior seperti Rima Melati dan Widyawati yang harus merasakan peliknya kenyataan berpisah dengan orang yang dicintai. Lantas seperti apa kata Rima Melati dan Widyawati seputar cinta mereka yang dipisahkan takdir? Dia gak pernah mau ngomong sih sama saya kalau ada apa-apa sama dia. Gak pernah. Saya masih ingat waktu saya sakit, dia gak pernah meninggalkan sedikit pun saya di sebelahnya terus. Kata-kata I love you yang selalu kita ucapkan. Sebelum Om, itu tanggal 17, sebelum Om keluar kamar, biasanya kita sama-sama, tapi ini kali dia keluar dulu, saya jalan dulu, dia cium, I love you. Oh no, salah. Dia mau ke kamar mandi. Dia mau mandi. I love you. Tante gak balas. Yang biasanya tante balas. Itu kali tante tidak balas. Tapi ketika mau jalan, rombongan sudah siap. Di hotel ini semua siap. Tante tidak gonceng, tante di mobil. Tante lihat dari kejauhan. Itu Om sedang menggunakan helmnya. Itu di situ perasaan tante ada sesuatu yang aduh apa ya ini kok perasaan gak enak sekali. Saya harus turun, saya harus temuin dia. Tante turun di situ tante bilang I love you, kita peluk, dan itu terakhir kali kita bertemu. Bicara soal cinta, mungkin kisah Habibie dan Ainun menjadi kisah cinta sejati yang nyata. Cinta sampai akhir hayat, begitulah Habibie mengenang Ainun, wanita yang tak pernah hilang dari hatinya itu. Meski masih muda, cinta Umi Pipik dan Ustadz Jeffrey Al-Buhori pun bisa dijadikan cinta sejati. Sudah berpisah dengan UJ, Umi Pipik masih betah sendiri. Ngelupain sih pasti susah ya manusiawi, karena itu kan pasangan sejati yang sudah terpisahkan dengan kematian, yang pasti semua pun juga akan mengalami walaupun dengan perjalanan yang berbeda-beda, dan itu yang saya susah. Mungkin kalau dipisahkan dengan perceraian orang nggak terlalu itu gitu, tapi kan ini saya dipisahkannya dengan maut, dengan kematian dan dengan tiba-tiba, yang itu yang membuat saya sampai sekarang tuh masih yang belum percaya. Tapi ya inilah takdir gitu kan, yang ini yang harus dijalani. Itu sih.